quiz yang paling spektakuler ini dia, Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama dengan Bapak Aden Bajai, perwakilan dari sekumpulan pria gokil. Dan, ya. Yakin bisa bawa pulang hadiah pada sore hari ini? Ya enggak dong. Yakin dong? Oh iya, yakin dong. Apa-apa udah pesimis. Enggak. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada Zizi untuk mendapatkan dukungan dan support. Zi, keluarin ilmu hitam lo, dukung gua supaya gua bisa jawab semuanya. Ya. Lu kalau dia keluar ilmu hitam, lu enggak bisa jawab, muntah darah. Dia kan keluar peniti kalau dia pakai ilmu hitam. Mendingan pakai ilmu yang benar aja. Ya, pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Karena kalau bisa jawab 5 soal dari gua dengan benar, dengan ilmu pengetahuan, silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Wow! Kalau begitu kita mulai. Ini dia babak Dreambox. Teman-teman semua fokus, kita bermain sportif, kita masuk soal pertama menuju 50 juta rupiah. Berasal dari provinsi manakah tari pendet? Provinsi? Bali. Yakin? Yes. Kita kunci jawabannya Bali. Pendet. Dan tari pendet. Berasal dari provinsi Bali, betul. 1 juta rupiah. Kita masuk soal kedua, kita tingkatkan lagi soalnya, bernilai 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Kita ngobrol soal Kalimantan. IKN Nusantara sedang dibangun di Kalimantan Timur. Apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Timur saat ini? Saya tanya boleh? Mau nanya siapa? Tanya lawan. Tanya lawan. Kenapa nggak sama teman? Nggak yakin? Nama, saya tahu otak mereka. Oke. Okay. Apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Timur? Nama ibu kotanya? Balikpapan. Menurut teman-teman bukan main, Balikpapan. Atau mau nanya ke temennya, siapa tahu ada yang orang sana. Gak boleh nengok dulu. Nanya teman dah. Nanya teman. Jawabannya. Oke, lihat ke kiri. Eh teman, otakmu keluarkan. Ya. Oke. Okay. Apa teman-teman? Kalau menurut saya sih. Nah, itu berarti kalau selama kita ingin ngapain gua tanya lu kalau jawabannya sama. Gak bener, serius. Bener. Balikpapan? Ya. Ibu kota Kalimantan Timur. Apa teman-teman, yakin? Yakin. Ada yang pernah ke Kalimantan Timur? Pernah. Kemana? Kemana tuh sekarang? Nah, mereka aja yang ngelamun tuh. Enggak, tapi benar. Aden! Benar. Saya akan tanya terakhir kali. IKN Nusantara sedang dibangun di Kalimantan Timur. Apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Timur saat ini? 3 detik lagi. Balikpapan, enggak ada lagi. Kunci. Informasi. Kita kunci. Saya beritahu jawabannya. Kalimantan Barat, ibu kotanya adalah Pontianak, betul. Kalimantan Tengah, ibu kotanya adalah Palangkaraya, betul. Betul. Kalimantan Selatan, ibu kotanya adalah Banjarbaru. Oh, Banjarbaru sekarang ya? Ya, Banjarbaru sekarang. Kalimantan Utara, ibu kotanya adalah Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor ya? Ya. Dan Kalimantan Timur, ibu kotanya adalah, itu yang saya bilang, banyak kota-kota besar di Kalimantan. Dan ibu kota provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah yang disebutkan dari tadi. Tersebut. Samarinda! Aku ke salah satu ya, itu Samarinda. Samarinda, sini teman-teman. Tadi katanya Samarinda. Sini. Tadi udah, Samarinda. Ah! Ini. Tapi betul tadi sudah dibongkar Kalimantan ini. Memang banyak terkecoh dengan kota besar di provinsi tersebut gitu ya. Aku baru tahu Samarinda itu di timur. Kukira Samarinda ya, itu di selatan. Iya. Memang ada di Kalimantan Timur dan itu ibu kotanya. Yes.
Dan teman-teman, kita akan melihat berapakah hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. SPG duluan berhasil membawa pulang hadiah sebesar Rp5.900.000. Tambah 4 presto dan juga 4 coffee maker. Yes, yes. Bukan main, membawa pulang hadiah sebesar Rp7.300.000. Waduh. 7.400 udah kuhitung. 400 ya. Tadi 100-nya jatuh deh. 100-nya jatuh. Selamat. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses buat filmnya terus. Teman-teman juga sukses terus semuanya. Dan untuk pemirsa juga terima kasih banyak. Sebelum menutup sore hari ini, kita kasih sesuatu dulu buat kamu. Hey kamu, cintaku ke kamu bagaikan garam di lautan. Tidak terlihat, tapi akan selalu ada selamanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.